Badan Penelitian Aset Negara Aliansi Indonesia, dalam menindaklanjuti pendampingannya terhadap korban dugaan penyerobotan sengketa garapan lahan ahli waris Haji Nasihin yang diduga dilakukan oleh pihak pemerintah Desa Pandanarum, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, pada hari Senin tanggal 20 Januari tahun 2020. Bersama keluarga ahli waris di lahan yang diduga dalam sengketa tersebut melakukan pemasangan papan pengumuman yang bertuliskan tanah tersebut dalam pengawasan Badan Penelitian Aset Negara BPAN, Aliansi Indonesia. Dari wawancara tim media pada hari Senin tanggal 20 Januari tahun 2020, bersama salah satu pihak ahli waris Haji Nasihin, memaparkan bahwa lahan seluas 1.900 meter persegi di Jalan Ruko 12 Desa Pandanarum, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan tersebut sudah puluhan tahun secara turun-temurun, yaitu sejak 1960 digarap oleh keluarga ahli waris Haji Nasihin. Namun kemudian di tahun 2010 tanpa konfirmasi dengan pihak penggarap ahli waris, tiba-tiba di lahan garapan tersebut dibangun belasan ruko, dengan sebelumnya dilakukan rempuk desa oleh pihak desa, dengan dalih tanah tersebut milik kas desa. Aris Witono, Kepala Departemen Intelijen Investigasi Aliansi Indonesia, di waktu yang sama menyampaikan kepada media, bahwa sebagai anggota bagian dari BPAN AI berkewajiban memberikan pendampingan terhadap ahli waris yang diduga adalah korban dari penyerobotan tanah garapan tersebut, guna mencari keadilan agar mendapatkan kembali haknya. Terlebih dalam kasus sengketa ini pihak desa, kepala desa juga telah mengakui bahwasannya tanah tersebut memang bukan tanah milik kas desa, ucap Aris Witono. Pihak desa pun tidak memiliki bukti kepemilikan. Jadi kuat, dugaan ini penyerobotan hak atas tanah garapan milik ahli waris Haji Nasihin, sambung Aris Witono. Atas dasar itulah kami Aliansi Indonesia hadir dalam rangka mendukung pihak kepolisian menegakkan kebenaran karena ini ranah kepolisian, tegas Aris Witono, dan kami sudah memasang papan pengumuman terkait status tanah tersebut, guna menjadi perhatian oleh semua pihak terkait dan aparat penegak hukum, guna ada tindakan penyelesaian secara hukum yang semestinya, agar keadilan benar-benar berpihak pada yang benar, pungkas Aris Witono. Di hari yang sama, usai mewawancarai pihak ahli waris bersama BPAN Aliansi Indonesia selaku pendamping ahli waris, tim media bergegas ke kantor Desa Pandanarum guna melanjutkan klarifikasi terhadap pihak pemerintah Desa Pandanarum. Saat tim media tiba di kantor desa, kepala desa tidak berada di tempat. Hanya ada sekretaris desa dan dua orang perangkat desa. Menurut sekretaris desa, ibu kepala desa sedang ada acara di luar. Menanggapi pertanyaan tim media terkait lahan sengketa tersebut, Priyono selaku sekretaris desa Pandanarum tidak bisa memberikan panjang lebar penjelasan. Hanya menjawab singkat, biar nanti di pengadilan saja Pak, ucapnya. Priyono, sebenarnya gimana ini Pak, terkait itu Pak? Bisa terkait menjelaskan itu loh, Pak? Bisa jawaban nanti di pengadilan, kan pihak penegak yang tahu pasti, bukan wewenang saya. Oh, berarti dari pihak sendiri nggak bisa ya? Iya. Oh, memberikan penjelasan ini ya Pak? Berarti sedang ada acara di luar ya? Iya. Yeah.
desa mengatakan bahwa saya tidak punya kepemilikan. Tapi Pak Rawidi juga menjawab, kalau itu kan sekarang bisa berpikir enggak. Makanya bisa mengatakan bahwa itu adalah atas dasar di desa. Tapi Bapak sendiri garap karena dasar dari kebunan? Ya, yang garap Bapak saya benar. Sudah sejauh mana? Langsung pasang pelang pasti ribut, benar nggak? Karena mereka belum tahu siapa kita. Dan harus juga sama dia juga, mereka nggak tahu siapa kita. Yang tahu hanya Mas Haji aja. Mereka kali ikan juga nggak tahu siapa saya. Kan belum kenalan loh. Artinya ini jadikan pembelajaran. Langkah Alias Indonesia, langkah seperti itu tidak ada di LSM manapun, tidak ada di ormas manapun, tapi tidak melanggar aturan, tidak melanggar hukum. Kenapa? Dorong aparatum dorong pemerintahan yang satu. Apabila di sini ada celah-celah oknum-oknum, kita perhatikan di oknum-oknum. Lalu bagaimana kita panggil desa? Pasal kalau kita tidak bisa begini bu, nanti surat sudah masuk ke rumah di sini. Terus ya, saya ingat Alias Indonesia berhasil menjaga sistem jangan sombong. Apa? Jangan sombong. Ada yang sombong bukan anak muda. Tapi sebenarnya apa? Terkait dengan pemasangan papan dan tangan berapa siapa tadi? Haji Nasihin. Ini statementnya seperti apa, Pak Boni? Jadi Bapak Haji Nasihin sebagai aktor utama dari pengelola pertama kali tersebut. Atas nama siapa tanahnya mungkin mereka
Jadi tanah tersebut dia punya kepemilikan atas nama siapa, apa karena tanah tersebut memang tidak ada. Dan dari keterangan Pak Triyono bahwa tanah tersebut sudah ditanyakan KTP 11 dan Pemda BPN. Dengan alasan tanah khas desa, ternyata sekarang bulurannya sudah mengakui itu bukan tanah khas desa, itu tanah negara. Sudah mengakui. Asal muasalnya ujung-ujung kok ahli warisnya Pak. Ya. Pak, gimana Pak tanggapan Bapak karena tanahnya diserobot, rasanya gimana Pak? Ya, kita nggak terima. Terus langkah-langkahnya apa ini? Itu langkah-langkahnya ya dulu kan udah pernah klarifikasi sama desa, tapi tidak ada hasil. Tiga kali malah ya. Tiga kali. Dulu udah. Nah, saya nggak tahu kelanjutannya udah kayak gitu kan. Nah itu sekarang abang saya itu ketemu sama aliansi itu. Lembaga aliansi Indonesia. Dulu waktu pertama kali dibangun ruko ini sudah pernah komunikasi dengan pihak yang membangun Pak kontrak? Udah dulu udah. Udah. Terus kalau bilangnya diperintah oleh siapa Pak waktu itu Pak dibangun? Itu ada rembuk desa katanya seperti itu. Rembuk desa. Mengatasnamakan rembuk desa. Desa ya. Terus waktu itu pihak keluarga sendiri ngalah atau gimana Pak? Ya udah mencoba kesana kemari, tapi tidak ada hasil. Oh, upayanya sudah maksimal ya? Iya. Kayak dihitung lelah, kayak kata lelah kayak gitu. Okay. Nah. Ahli waris siapa ya? Iya. Makasih Pak. Yes! Aliansi Indonesia. Yes! Langkah-langkah apa yang sudah diambil aliansi Pak untuk menangani kasus ini Pak? Sebelum kami menjelaskan langkah-langkah sampai dengan terangkan dulu apa itu aliansi Indonesia. Ya. Aliansi Indonesia ini adalah lembaga tinggi rakyat yang sudah secara masuk anggaran dasar rumah tangganya dalam lembaran berikan barang nomor 16 tanggal 24 Februari tahun 2016. Artinya kalau secara hukum sesuatu aturan perundang-undangan maupun organisasi yang sudah masuk dalam lembaran berita negara itu seluruh warga negara dianggap mengetahui, memahami, mengerti dan harus melaksanakan aturan-aturan yang ada di dalam. Apa aturannya? Anggaran dasar rumah tangga yang bisa mengatakan kita mempunyai visi, mempunyai moto. Apa motonya? Mengajak kepada seluruh pejabat tinggi negara untuk stop dan cegah pungutan liar, korupsi, kolusi, nepotisme, terorisme, dan narkoba. Untuk apa? Untuk menyelamatkan aset negara. Untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana untuk menyelamatkan aset negara? Aliansi Indonesia mengajarkan selamatkan aset diri kita sendiri. Setelah itu baru aset meningkat secara berjenjang, baik keluarga, RT, RW, kelurahan. Kita juga punya visi. Visinya apa? Mendukung pemerintahan yang sah secara konstitusional. Barang siapa ada pihak-pihak yang merongrong, mengganggu kewibawaan pemerintah, yang mengganggu jalannya pemerintahan, aliansi Indonesia garda terdepan untuk menghalangi semua agar pemerintahan bisa berjalan. Tetapi aliansi Indonesia juga punya misi, Pak. Misinya apa? Mengawal, mencermati, menyikapi pelaksanaan pembangunan di pusat maupun di daerah, terutama penggunaan APBN dan APBD. Dan apabila ada ditemukan oknum-oknum menyalahgunakan wewenang jabatan, kami tidak akan segan-segan melaporkan kepada instansi terkait. Bila perlu, dilaporkan secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia melalui Ketua Umum Lembaga Aliansi Indonesia, Bapak Haji Junilus. Atas dasar moto visi-misi itu, kami sudah bertekad melakukan pendampingan advokasi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di anggota kami.
Satu contoh, saat ini kami melakukan pembelaan kepada Haji Sulhan yang secara kronologis dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menguatkan bahwa almarhum Sulhan beserta ahli warisnya yang sudah menggarap tanah negara digarap sejak tahun 1960-an dengan serta-merta diserobot oleh oknum-oknum untuk dibuatkan ruko. Kita merujuk kepada pasal 33 Undang-Undang 45. Tanah, air, bangunan dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Haji Sulhan adalah rakyat Indonesia yang oleh oknum-oknum hak-haknya dikebiri, alias Indonesia hadir dalam rangka untuk mendukung pemerintahan dan dalam rangka menyikapi. Kalau ada oknum, kita sikapi. Dalam rangka apa? Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi. Demikian. Aliansi Indonesia.